Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Bayu. Saya ingin berbicara tentang bagaimana mencari bisnis di tengah media sosial ya. Jadi misalkan teman-teman seorang karyawan ingin mencari sampingan atau tambahan lah. Yang pertama bisa bikin konten ya, seperti ini, konten di YouTube atau di YouTube Shorts atau Instagram Reels atau di TikTok ya. Jadi misalkan bikin konten yang bermanfaat bagi orang lain, bukan konten yang kita sukain tapi konten yang orang sukain, itu kata kuncinya ya. Jadi misalkan teman-teman punya melihat ada orang yang butuh cari bisnis nih, nah kita bikin konten yang sarankan atau bermanfaat buat orang lain itu tonton. Jadi bukan menceritakan kita sehari-hari seperti kita lagi berkebun, kemudian kita lagi lari pagi atau lagi makan malam, itu diposting, mereka nggak butuh seperti itu. Jadi yang mereka butuh adalah yang mereka tonton. Jadi kalau misalkan mereka tonton, itu akan mendatangkan iklan. Iklan di YouTube. Karena iklan di YouTube itu akan dibayar oleh YouTube kepada si pemosting video yang ada di YouTube tentunya ya. Itu teman-teman. Jadi untuk tipe-tipe bisnis online yang lain nanti bisa saya jelaskan. Ya, tapi misalkan untuk kali ini ya buatlah konten semenarik mungkin. Ya seperti how to mendapatkan uang secara instan atau mendapatkan uang dari konten kreator seperti itu. Ya jadi misalkan misalkan teman-teman mau menggali potensi gimana caranya mendapatkan uang dari YouTube, ya itulah caranya. Kata kuncinya di yang orang minat, yang orang bermanfaat, bukan yang kita mau gitu ya. Terus jangan lupa dibikin thumbnail alias halaman depan agar Google atau YouTube itu mereferensikan video kita dari video-video sebelumnya yang sejenis. Misalkan cara menghasilkan uang dari online, setelah nonton video sebelumnya mereka akan menyarankan video kita ya. Jadi gampangnya seperti itu sih. Jadi nggak main hashtag atau kata kunci lagi. Karena orang-orang sekarang udah punya handphone semua, laptop punya, wifi juga kenceng, internet murah, mereka nyarinya berdasarkan video yang mereka suka. Misalkan cari bisnis online, ya bisnis online gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.